Assalamualaikum. Okey. Ini apa tu? Laptop Dell baru kena hantar tadi. Ini Dell apa ni? Saya tak pernah nampak ni. Mana dia punya model ni? Dekat sini. Ada depan ni. Buka skru. Dia dah buka skru ni. Dell. Ni pun tak ada nampak. Dell Inspiron berapa tu lah. Ni. Betul lah. Tapi warna dia hantar tadi memang panas tadi. Ini memang panas betul. Prosesor dia overheat eh. Tersumbat ke apa nak tengah check dulu. Tapi memang panas betul lah. Kalau tak ikan sini pun masak. So kita buka dulu. Skru dia ni. Skru tersembunyi sini ni. Ada dua. Jadi kena sungkil. Okey, buat buka lah. Boleh buka. Punya ada satu lagi. Stun dan skru lagi. Ui. Patutlah. Tak ada buka. Leceh betul. Aku dah skru nak buka ni. Okey. Sekarang skru ni. Saya angkat lah ni. Tak ada buka lah. So. Kita tengok sini. Kipas ni habuk. Ada habuk. Ada habuk. Ada habuk. So kan. Nampak habuk ni. So buka ni skru kipas ni. Tadi dia memang panas bahagian ni. Okey. Tengok ni. Nampak sini. Boleh nampak tu. Nah. Habuk kan? Dia punya ni dah tertutup. Ni. Aduh dah panas.
echas pana. Echas pana pura. ¿Qué? ¿Tú está así por cierto? ¿Qué? Saya nak buka dulu. Okey. Buka skru port dia ni. Saya nak tengok dia punya apa tu? Di sini tu. Buka skru port ni. Satu lagi screwbot dia kat sini. Ok, so mana tak burat ni, ni kena buka. So ni kena buka. Ok, satu ni pun kena buka. Eh, tak boleh. Oh, ini satu lagi. Kita skru dia. Skru ni lose ni tadi. Tadi buka. Oh, dia dah pecah dah ni. Sini saya tak buka, patutlah dia melekat. Hadi dia melekat kat sini. Waduh, macam ni pun ada model dia buat. Memang susahkan, susah nak buka. Dah boleh angkat. Aduh. Melekat. Dah lah dia lekatkan hadis dia apa tu kat sini. Dia kasih melekat lagi dekat board ni. Oh ni prosesor. Ini prosesor lama, Intel lama ni. Check dia punya apa tu. Sini tak ada masalah ni. Dia punya ni pun ok. So tak ada masalah ni. Apa tu? Cuma kita nak tengok dia punya apa tu. Ni buka dulu yang ni. Bawah dia. Ok. Kita nak tengok dia punya apa tu, thermal paste. Buka. Okay.
que masih okey lagi motor dia ni. Kita buka ni, kasih ketat balik. Aku ni longgar. Ya. Ini pun tak ada masalah. Okey. Kasih ketat balik. Okey. So buat tak ada masalah. Selesai je. Tak buang apa-apa pun eh. Dia panas sebab dia sumbat tu. Okay, so boleh pasang balik lah. Kita pasang je dulu. Ni pasang dia punya power. Socket power dia. Okay. So ini socket apa tu, line dia. Okey. Masuk situ. Oh, dia masuk sini lah. Okey. Oh, pasang dia punya kabel ni. Ini kabel speaker. Ini kabel, yo ini Bluetooth punya antena apa tu, receiver. Okay. Okay. So dah masuk elek, kita screw dah dia. Satu skru sini. Okey. Okay. Dah skru habis dia. Okey. So saya skip dulu, saya pasang-pasang dulu, nanti kita tengok kita start macam mana. Okey. Okey, sudah siap pasang. So saya on dah ni. Tunggu dia. Okey. Abas, ada masalah. Nak kena apa tu? Kasih servis dia, kasih si apa tu? Check dia punya ni. Sistem ni. Sebelum ni owner kata dia lambat start ni, tapi ni dah okey dah, dia dah sejuk okey dah. So start pun okey, cuma nak kena ni lah. Apa tu, saya setting balik dia punya ni. Ada abas apa benda ni, dia virus tak apa-apa ni. Kita buang dah mana-mana yang patut. Okay. Kadang-kadang ada ni lama punya dia virus ni. Dia ambil lah hang ni. Okay. So saya test ni dengan rasa dia, dia punya pas dia kan. Dia panas, dia akan pusing lah. Okay. Security update complete. Adware apa benda lah ni, kena buang ni. Okay. So kita setting dulu dia punya Windows. Buang apa, apa tu, kasih bersih-bersih dulu. Buang dah. Okay.